Ini berhasil karena aku juga baru nyoba sih. Wah, berhasil teman-teman. Beda banget, ya kan? Ini hitam, ini tuh lebih cerah. Jadi ya, beda banget hasilnya. Jadi ya, kalian harus coba racikan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi sama channel aku. Di video kali ini aku itu pengen bikin racikan tentang hand body ya. Jadi aku pengen bikin racikan buat mutihin kulit kalian nantinya dengan menggunakan racikan hand body ala aku ya. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya, tonton terus video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe buat yang belum, karena insya Allah di setiap hari Sabtunya bakal ada video baru, oke? Jadi cara buatnya, pertama-tama itu kita gunain hand body. Kalian bisa gunain hand body apa aja. Di sini aku pakai Marina yang ada butiran-butiran warna biru itu. Jadi butirannya ini tuh katanya vitamin E, jadi bagus banget. Ada butirannya, kalian bisa lihat nggak tuh, kayak ada butir-butiran gitu. Ya aku pengen pakai ini, dan ini dia Fair and Lovely. Jadi ini tuh kayak powder cream, jadi itu kayak bedak di wajah kita gitu. Tapi aku nggak suka pakai ini karena aku pernah pakai ini malah kulit aku tuh kayak kelihatan lebih gelap gitu. Maksudnya setelah aku berhari-hari pakai ini aku tuh lebih gelap, kayak aku nggak cocok deh. Buat kalian yang cocok, katanya ini tuh bisa mutihin kulit kita. Kalau kita sering pakainya, kalian wajib nih cobain, oke? Okay? Jadi pertama-tama kita buka dulu ininya, Fair and Lovely-nya. Oh iya, satu lagi jangan sampai ketinggalan, yaitu wadahnya. Jadi di sini aku wadahnya menggunakan ini bekas tempat dari Giordani, ya Oriflame. Ya Oriflame yang apa ini namanya? Parfum body cream. Jadi ini tuh kayak hand body sekalian parfum juga. Jadi ini tuh punya temen aku tadinya, tapi dia tuh udah kayak make setengah gitu, tinggal sedikit. Dia tuh baru nyadar baunya itu kurang enak dan dia gak suka. Jadi dia kasih. Ya, tapi ini udah habis nih. Jadi aku pengen pakai wadahnya aja. Dan ini ada sendoknya buat mengaduknya. Jadi pertama-tama aku pengen naruhin ini Fair and Lovely-nya. Fair and Lovely-nya itu harus lebih banyak daripada ini. Jadi yang kita butuhin banyak itu ini, karena aku ada dua. Dan kita masukin Fair and Lovely-nya satu ini ke wadah gini. Masukin sampai habis. Aku bakal gunain 2 saset gitu. Ini udah habis, yang ini yang satu udah habis. Dan gunain yang satunya. Ini tuh harganya nggak sampai 5.000 gitu. Ih, keras. Gimana nih keras? Keras, jadi aku pakai. Kita masukin juga. Nah, udah habis. Jadi ini dia jadinya segini. Ini tuh Fair and Lovely. Dan kita aduk dulu lah. Kita aduk. Dan kita tambahin Marina. Ini sedikit aja. Sedikit. Aku taruh di sendok, karena tuh kalau banyak-banyak nanti kalah sama Fair and Lovely-nya. Aku masukin 2 sendok aja ya. Udah 2 sendok. Dan aku bakal aduk. Dan kita aduk. Ini dia jadinya kayak gini.
jadi lotion pemutih buat tubuh kalian. Dan mari kita coba. Aku bakal coba di tangan yang ini, di tangan kiri. Cara menggunakan itu, wah, langsung kelihatan gitu. Dan aku bakal bedain sama tangan aku yang sebelah kanan. Apakah ini berhasil? Karena aku juga baru nyoba sih. Wah, berhasil teman-teman. Beda banget. Ya kan? Ini hitam, ini tuh lebih cerah. Jadi ya, beda banget hasilnya. Jadi ya, kalian harus coba racikan ini. Jangan lupa banyakin Fair and Lovely-nya, karena yang digunain ini sebenarnya. Jadi ini wanginya enak banget sih, Fair and Lovely campur Marina ini. Ini juga ada vitamin E-nya, jadi bagus buat kulit kita. Dan katanya ini tuh bisa putih permanen loh kalau sering-sering. Wah, gila sih, ini beda banget ya. Seneng banget sih, karena banyak yang request dari video aku yang pemutih itu, bikin lotion juga yang bisa mutihin, dan aku bikin. Yaps, jadi ini dia, kalian bisa lihat bedanya jauh banget. Aku seneng ya. Jadi sekian dulu videonya, karena itu mudah banget bikinnya. Kalian wajib coba, karena mungkin kalian bakal putih permanen seperti ini. Ini beda banget. Lihat, buluk hitam, mengkilat, wangi, dan cerah. Ya, jadi segini dulu videonya. Buat kalian yang mau request, kalian bisa langsung komen di bawah untuk request video apa lagi. Karena insya Allah Aku bakal bikin videonya, oke? Jangan lupa juga untuk di like video ini supaya aku semangat bikin videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan pencet loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa juga dong di follow dong IG aku, di follow dong. Ini dia nama IG aku, nanti aku bakal taruh di sini. Jangan lupa di follow, oke? Karena dari IG itulah aku kayak ngasih tahu ada Q&A keseharian aku. Yang buat kalian gak percaya kalau aku itu anak SMA, karena aku suka bikin SG di sekolah, ya follow aja lah IG-nya buat kepo-kepoin aku, ngestalk-ngestalk ya. Jadi kalian juga bisa request lewat Instagram aku, kalian DM aja, oke? Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.